Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil hari ini, Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18, menjelaskan kepada kita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Umat beriman yang dikasihi Allah, renungan kali ini mengajak kita sekalian untuk meresapi akan besarnya kasih Allah kepada manusia. Kasih yang terpatri dalam pribadi Yesus Kristus merupakan penggenapan akan nubuat para nabi akan kehadiran penyelamat umat manusia dari belenggu maut dan kedosaan. Allah melalui putranya Yesus Kristus benar-benar hadir ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, namun membawa dunia pada keselamatan kekal. Janji Allah kepada manusia semata-mata demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan membawa manusia kepada kebahagiaan kekal. Yesus adalah penggenapan akan kasih itu, maka Dia mengajak kita sekalian untuk hidup seturut citra dan kehendak Allah. Maka marilah kita meneladani Kristus untuk terus-menerus hidup dalam kekudusan demi kemuliaan Tuhan. Amin.